Baik pemirsa, saat ini kita telah terhubung langsung bersama rekan kami Sadio yang berada di lokasi kedatangan Presiden Joko Widodo di Pulang Pisau. Selamat siang rekan Sadio. Selamat siang rekan kita Anissa di studio. Ya, apakah suara saya terdengar jelas Pak Sadio? Ya, sangat jelas dan sangat bagus diterima di lokasi. Ya, baik. Rekan Sadio, bisa dijelaskan dalam rangka apa kunjungan kerja Presiden hari ini? Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang juga kepada seluruh pemirsa Jurnal TV di seluruh Kalimantan Tengah. Di sini, bahwa hari ini kedatangan Bapak Jokowi sudah ditunggu sangat antusias oleh warga Desa Blangkecam, Kecamatan Pandibatu, Kabupaten Pulang Pisau. Bagaimana bisa dilihat di belakang saya, ini adalah rombongan Bupati Pulang Pisau bersama anggota DPRD dan beberapa SOPD yang siap menyambut kedatangan Bapak Jokowi yang akan direncanakan dijadwalkan tiba di lokasi ini sekitar pukul 11. Begitu informasi yang bisa saya terima rekan-rekan. Baik. Rekan Sadio, bagaimana dengan jadwal kunjungan Pak Presiden setelah landing dari Bandara Cilikriwut? Lokasi mana yang lebih dulu dituju oleh Presiden? Menurut protokol kepresidenan, Bapak Presiden berkunjung ke Kabupaten Kapuas terlebih dahulu, tepatnya di Kecamatan Dadau. Setelah itu, rombongan kepresidenan baru meluncur ke Kabupaten Pulang Pisau di Desa Blangkecam menggunakan jalur transportasi darat. Begitu informasinya. Transportasi darat, baik. Berapa lama peninjauan tersebut? Diperkirakan dari pukul 11, itu diperkirakan Presiden sampai di Kabupaten Pulang Pisau. Dan menurut informasi, pukul 15.15 baru Bapak Presiden kembali ke Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Oke, baik. Berarti saat ini masih menunggu kedatangan Pak Presiden, begitu rekan Sadio? Untuk saat ini rombongan bupati dan segenap petugas yang sudah standby di lokasi Kabupaten Pulang Pisau ini masih menunggu kedatangan rombongan Presiden dari Kabupaten Kapuas. Begitu yang bisa saya laporkan. Baik. Rekan Sadio, apa saja persiapan yang dilakukan Kabupaten Pulang Pisau dalam menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan hari ini? Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah mempersiapkan lokasi di mana lokasi ini bertempat di Desa Blangkecam. Sebelum kedatangan Bapak Presiden hari ini, bahwa perlu diketahui juga sebelumnya ada rentan beberapa kunjungan menteri yang bagaimana jaring pengamanan yang ada di lokasi saat ini? Untuk pengamanan sendiri sementara ini sangat luar biasa dari TNI, Polri dan maupun Brimob dan Pas Pampres juga sudah standby dari kemarin. Untuk pengamanan sangat luar biasa, sangat aman. Ya, rekan Sadio. Ya, kemudian bagaimana respon dari masyarakat khususnya di Desa Blangkecam atas kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan ini? Ya, bagaimana? Suaranya kurang. Ya, baik. Bagaimana respon dari masyarakat khususnya di Desa Blangkecam maupun masyarakat Pulang Pisau atas kedatangan Presiden Joko Widodo hari ini? Untuk masyarakat sendiri sangat antusias dalam penyambutan kedatangan Bapak Presiden. Namun di belakang saya ini sangat terlihat tidak begitu banyak masyarakat karena saya ini posisinya berada di ring 1. Baik. Jadi masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendekat begitu. Ya, baik. Rekan Sadio, bagaimana penerapan protokol kesehatan saat di lapangan? Mengikuti protokol kesehatan sendiri selama 2 hari dari Dinas Kesehatan, dari tim gugus tugas provinsi dan kabupaten sendiri telah melakukan rapid test secara massal sehingga untuk masyarakat sendiri sudah dinyatakan bebas
dari COVID-19 dan diharapkan untuk masyarakat yang akan hadir dalam acara kunjungan Bapak Presiden ini diharapkan tetap menggunakan masker dan tetap mengikuti protokol dari kesehatan begitu. Baik, apakah ada tempat cuci tangan juga di sana? Gimana? Apakah di lokasi juga ada tempat mencuci tangan yang disediakan? Di sepanjang jalan, di lokasi untuk menunggu kedatangan Bapak Presiden ini terdapat banyak sekali tempat-tempat untuk mencuci tangan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sario atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Selamat siang.